Aduh. Waduh. Ada slip dikit. Pelan, pelan, pelan. Bang, tanjakan Portling 3 ini ada aja ceritanya ya. Assalamualaikum, Sampurasun Sadayana. Kembali lagi bersama channel VS Creation. Hunting pada kesempatan kali ini edisi kapal gede. Ada drama sedikit tadi pas pemuatan kapal ini. Ya, tahu sendirilah kalau kapal ini ada aja dramanya ya. Ya wis lah, untuk lebih lengkapnya monggo kita simak di video berikut ini. Oktober 2024 jam 10 kurang 5 menit malam hari. KMP Portling 3. Pokaran. Unit yang pertama keluar di Prima 404 McQueen JB5 rombak. Nguk nguk nguk. Kemudian Johnny Walker. Johnny Walker ada stikernya. Dua satu dua Johnny Walker. Eka Permata Agung, Piaman Laweh, Prabu Mulih, Tanjung Enim, Muara Enim, dari Jakarta, Bandung. Sinar 63RD Cibitung Palembang. Pria bertopi putih pakai akhir. Mepet-mepet ini. Kemudian Keramat Bandung Palembang JBHD warna putih. Oh, suaranya enak banget. Guys, kayak pula pokoknya. Lanjut Eka Permata Agung lagi, Tronton Palembang Sekayu. Scania 0347124 OI. Velgnya kinclong, euy. Scania, euy. Gasruk dikit itu apa namanya stud barnya. Messi, hey Messi, Lionel Messi, this is Andy Prima Messi. Andy Prima di belakangnya Green Fastor 232 Pesona Belek Hireng. Cus, nguk, RK banget. Kemudian Agar Mas Karawang 004 pesona pelek ireng juga ya. Perhatikan suara remnya. Agra lagi yang Bogor 002
Sengkia suara remnya angles banget ya. Aurel Trans Kaisar. Wih, paketnya bertumpuk-tumpuk. Bodi Zeppelin G2 HDD atau double glass dirombak jadi JB3 HDD ala-ala Adi Putro. Ini basicnya Gunung Mas ya, bukan basic Adi Putro. Terus Aurel Trans. Masih ada bis belakangnya? Oh, masih. Iba Putra Palembang Jambi. Asempa 2. Apakah beliau hari ini bablas sampai Jambi ataukah mentok Palembang? Monggo disimak untuk para warga setempat. Penumpangnya rapat ya. Suara rame, enak banget. Ngis, ngis, ngis. Wayai bis tampil, bongkaran selesai. Ada porting 3 bis duluan ya. Pena pick up sih, mau melebu beberapa. Harapan Jaya S04. Monggo, monggo. Monggo. S04 Batu Raja Blitar. Wah, ana mripate kayak pelirik-pelirik. 633. Terus timik-timik mawon, sing penting ketanja. Wis, monggo. Terus ser. Kemudian Rosalia 159 Batu Raja Ponorogo. Wih, bawa mobil Batu Raja ya. Terus agak cemantel dikit tapi nggak apa-apa tadi. Keramat HDD, satu-satunya HDD Keramat Jati yang jalan Sumateraan. Satu-satunya sih mau ngeliani single glass cafe. Wow. Kemudian unit yang terbarunya Rosalia 177 Klaten Magelang Palembang. Neo nih coy, baru Wonosobo kapan bos? Masih kinclong ya, masih seger ya. SR3 Neo Ultimate 177 Klaten Magelang. Lalu Inangaya 46 DD Batu Raja Bandung Sekuti Blegres. Mas Afri ternyata malah kepencet mati mau. Wes, bodi langka nih. Sinar Jet 17 RB, mobilnya nyar. Legenda ge. 17 RB Hino RN ya. Mas Afri singgawa. Dari Pringsewu tujuan Bogor. Kemudian 86 RC Kota Bumi. Ayo Pak, bersama Pak Melan. 86 RC Kota Bumi Cibitung. Terus, terus. Dan Rossi 60
Muara ini Malang. Aduh. Waduh. Ada slip dikit. Pelan, pelan, pelan. Emang tanjakan Portling 3 ini ada aja ceritanya ya. Para urip. Waduh. Ini lagi diselah ini sama krunya ini. Gak mau nyala. Waduh, pripun iki? Ora murup-murup. Nah, lagi nyoba starter. Alhamdulillah nyala. Aduh, lemes. Tuh, ini agak rawan memang Portling 3 ya kalau salah ancang-ancang. Ayo langsung ser. Alhamdulillah. Agak ngeri memang pintu Portling 3 ini ya, terutama di bagian ini nih. Lanjut Agra weh Mandan Bu isi 003 Kerawang. Sudah mulai pada pola ge Agra-Agra Sumatera iki. Ana sing wingletan, ana sing stroboan, ya yes, macam-macam pokoknya. Sinar 62RD Cibitung. Monggo. Oh, sangar ge Mas Budi ge. Kayak gitu. RK gitu loh. Damri Gambir 127. Gambir. Patang menit nyekeli HP, kepeng tangane. 071 Batu Raja Klaten via jalur ngapak. Ngapak-ngapak area kie. Ayo terus ser. Lalu 102 Jakarta Bogor. ...128 Metro Bandung. Ke Bandung, naik Damri. Yes. Terus. Terus. Woy, Tamiya balap memang ya. Si kecil Medis Trans Wisata. Jadi bis terakhir di kloter pelepasan pertama dari lapangan parkir. Lewat-lewat. Oh, licin juga ini. Bekas tadi ada mobil bawa ikan sih ya, pertama lewat nih. Ini tadi selip, ramdornya basah. Basah ini bekas mobil ikan tadi pada nyiprat airnya. Ditemukan seekor harimau tepar. Duh, kucing oren turu. Lelah dia, kayaknya seharian ini habis bekerja.
bisnya makin banyak, kira-kira ditarik lagi apa enggak? Kayaknya sih enggak ini, soalnya dari tadi narik logistik. Oh iya, orang opening ya? Kalau mau kembali lah openingnya. Simbah menjajal tanjakan Portling 3. Waduh, ngepul. Oh, masih kuat Simbah ya. Mantap. Walaupun ngebul-ngebul dikit enggak apa-apa. Oh, logistik tok guys yang ditarik. Bisa ora ditarik maning. Karena ada 2 pickup, kira-kira naik apa enggak ini? Menarik ini untuk di video ini, pickup-pickupnya ini. Ditambah lagi bisnya, kira-kira nambah berapa ini? Adi Prima, apa sih ini nickname ya? Nyonya muda. Rp252 Palembang Jakarta. Ganteng banget CB3, tapi body ini mengjetbus. Basic sampingnya aja ya, udah dirubah bentuk jadi ala-ala CB5. Tapi secara keseluruhan masih CB3. Terus kemudian mantan Nyonya Muda 234. Rp066 Blitar Blitang SR3 Grompol. Grompol apaan di sih? Sing jelas garapannya demek. Basicnya sih masih SR2 ya, cuma dirubah kol depannya aja atau dirubah muka. Talang Padang Bandung 125. Talang Padang se ramdore, weh tahan. Terus lu YMB ini kurang mudun. Bumper aman. Kemudian 106 Muara Enim Klaten. Tahan. Nurunin ramdur sih. Nurunin MB iki jengat. Penumpangnya full ya dari Klaten. Kok dari Klaten? Dari Muara Enim ke Klaten. Besar terakhir untuk Portling Tronton. Sisa muatan bisnya kayaknya banyak, lumayan lah, kita absen aja terus cari dermaga lain. Kalau Portling 3 itu senangnya kalau muat malam gini, durasi langsung tercukupi, bongkar muat aja udah 20 menitan. Sambil ngomong-ngomong aneh-anehnya juga udah termasuk. Ya tuh, ngepres banget ya. Ngabsen unit yang tersisa ada Damri 126 Metro. Mau balik? Tar.
126 Metro Gambir. Rosalia 09 ge mobil di maning ge. Kayaknya sing wingi mudun kapal ning cuma retak rekam. Tronton 148 Blitar. Ini memang selalu sapu jagat ya Tronton Blitar ini. Terus 301 belakang sendiri. Wes enteng sisane logistik. Kemudian baru masuk loket Sinar Jaya 58 RD Tanjung Enim Bandung Executive Legres. Tanjung Enim bagian rollingan, sekali ini rollingan RK Wulu. Dermaga 6 stop dari arah pintu masuk. Itu dermaga 3 ya sana ya. Dan ini dari dermaga 4. Semua mau masuk ke dermaga 6. Dengan lapangan parkir yang begitu sempit dan unit-unitnya numpuk di sini. Ada Almira SR3, Almira kecil, terus Damri 5312, 136, trailer-trailer juga banyak. Ya inilah. Kusut biasa, tumben nih reguler kusut. Rombongan si Basurya, tahu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada istirahat. Ada nyempil satu Hino ternyata di sana. Menarik nih untuk di video kan pas keluar jalur. Walau malah di jalur udah ada satu itu mau keluar. Dua malah. Di depan udah ada satu. Ternyata ini bentrok. Ada yang keluar dermaga, ada yang mau masuk dermaga. Jalurnya sempit cuma satu. Alah ya wis. Nah ini beliau mau ke dermaga 4. Kalau ini dermaga yang apa? Lapangan parkir sebelah ini lapangan parkir fungsional sebenarnya. Kalau ramai antara 6 dan 4 baru difungsikan. Cuma dalam kenyataannya sekarang sering dipakai untuk istirahat mobil-mobil yang baru turun kapal, nunggu rombongan atau storingan juga sering di situ. Karena cukup luas sih untuk storingan juga dan untuk istirahat pas lah intinya. Kendat, jalurnya kendat. Mundur lagi si Basuryanya ke posisi awal. Soalnya kalau maksa maju ya nggak naik kapal juga. Cuma nggak tahu nih yang udah terlanjur di sana. Loh itu malah nyamperin Tronton. Ada. Padahal di lapangan parkirnya nih kosong. Ini sebenarnya kalau bapak-bapak mobil yang ini nahan dulu buat ngasih jalan yang mau masuk dermaga sih sebenarnya nggak macet sini karena entah siapa duluan ini yang mau keluar atau yang mau masuk, jadinya stuck di sini, nggak bisa maju, nggak bisa mundur di dermaga 6. Padahal loh, luas. Tadi tak kira pas di sana kok macet sampai dermaga 3, nggak tahunya stuck aja dia. Mundur lagi masuk ke jalur Sibanya. Buat video closingan tak putuskan di dermaga 4 aja ya. Kemarin di gadget. Nyus-nyusan. Di dermaga 4 kapal Catlin 7. Catlin 0 sama dermaga 2 tadi di video sebelumnya. Baru bongkar tapi bongkarannya nggak di video lah. Ini calon muatannya udah kelihatan ya, ada 68 RE. Hari ini ngisi trip Bogor Sweet, terus Laksmi Langgeng atau Laksmi Skyliner nih. Oh ya, kemarin papasan sama JB5 nya ternyata dia punya JB5 loh. Aduh, cuma nggak ke video sih kemarin, papasan aja ya. Semoga besok pas dia pulang ke Jawa JB5 nya ketemu deh. Lalu di ujung sana ada PO San
Terus tadi di depan sana ada Damri dan kawan-kawan. Ini di depan sana, oh Tispa kayak putih-putih. Biasa kita ambil posisi. Tampilan depannya Laksmi. Laksmi Abadi Sejahtera. Oh, terawetnya kotor kilen sana. Anak terlep-terlepe. Bongkaran masih berlangsung ya. Bis Trans Jawa tapi main ke Trans Sumatera. SR3 coy. Halo sapi, hati-hati di jalan. Jane mesakne ya dolane sapi nek perjalanan ngene iki. Yo haus, yo lapar, semua ditahan ngene iki. Mesakne kowe. Sabar yo, Le. Wow, Tispa. Ada mobil monster nih. Grandi ora lewat-lewat. Bongkarane. San Siliwangi antar Nusa 1526. Nomor platnya berapa? 7209TU. Wah, itu tuh mobil monsternya tuh mau keluar. Pukul mundur yang udah ada di antrian, soalnya susah manuvernya tuh mobil panjang ya. Rapat banget soalnya di depan dermaga ya, jadi dipukul mundur dulu biar mobil besarnya itu bisa bermanuver buat keluar. Nah ini dikeluarin dulu nih malah nih kan. Ini mobilnya. Nyerempet yang putih ini nih harusnya. Yo kanan. Merknya si truk tinggi banget ya. 540 horsepower. Tinggi banget mah. Yang dimuat alat-alat berat ya. Zoom Leon. Yang dibawa pasti excavator lah ya. Oh, macet lagi tuh di depan. Si truk 540 horsepower. Ini pabrikan mana ya? Baru ngelihat truk merek ini. Ya, aman. Lolos. Udah di jam 12 kurang 20 menit. Catlin 7 belum selesai bongkarannya ya. Ternyata di depan sini, dari tadi kan di belakang ya. Di depan ada bis pariwisata Fast Trans. Ini gimana ceritanya mau jur parkirin yang kene ini coba. Biasanya sirain yang kanak ke sirain yang kene ini. Ya kayaknya udah selesai belum ini bongkaran. Udah ya. Oke, OTW muat, kita liput bisnya aja. Oke, durasinya ternyata sedum banget ya, Queen. Yeay, ternyata engker, Catlin 7. Penonton kecewa, pemirsa.
Ya wes berarti gagal bikin video naik kapal. Ya wes lah, karena udah malam juga. Sekian video kali ini, sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye. Katlin 7 pamitan anchor. Ora sih dong gawe video. Wes closing, mulih. Jam 12 ki arepan. Alah ora fokus malah.